kami tadi dari rumah di Laipori, sekarang kami mau berjalan ke arah pantai Walakiri. Kita mau jalan kaki ke Walakiri, kita mau menyusuri pantai dari Laipori kita ke Walakiri sekitar mungkin 20 menit ya. Kita 20 menit lah berjalan, bahkan mungkin kurang dari 20 menit. Jadi kami sudah berjalan di tepi pantai, hanya saja sayang pantainya sedikit kotor, banyak sampah. Ya, banyak sampah di sini. Jadi, masih banyak manusia yang belum peka terhadap lingkungan di sekitar. Masih ya, banyak sampah di sini. Sampah-sampah dibawa oleh apa? Ombak. Jadi ya, kalau sudah dibersihkan pasti sangat indah. Jadi kita turun satu kali Rik, bersih. Ya bos, kita mesti bangun sebuah program pembersihan pantai sekitar Laipori, berindah alam kita. Kalau rame-rame pasti cepat bersih. Sebenarnya indah sekali, pantai pasir putih, airnya sangat jernih. Jadi sedikit pembersihan pasti sempurna. Pasti juga bos, kenapa itu? Harus satu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita harus sama-sama membangun suatu persatuan untuk membersihkan sampah-sampah yang banyak ini. Ya. Nanti sebelum kita kamu pergi ke keluar dari postulan, kita ya, harus turun. Kita rame-rame lah begitu. Ya, bos. Turun rame-rame, bersih, apa bisa dibersihkan. Ya, bos. Kiri sudah kelihatan. Jadi 5 menit lagi kita sudah tiba di sana. Ya, sangat tenang. Nikmati pantai yang indah. Selamat datang di Pantai Walakiri. Tiba juga akhirnya. Oh, airnya sangat jernih, indah, sepi karena tidak banyak orang yang berkunjung. Karena mungkin masalah virus corona, jadi tidak banyak orang yang berkunjung. Jadi ya, sangat sejuk, teduh, banyak pepohonan lah. Jadi bako yang terkenal itu untuk orang biasa jadikan sebagai tempat foto, khususnya ketika sunset matahari terbenam itu di sana ya, itu barisan pohon bako di sebelah sana itu merupakan spot foto yang paling terkenal dari pantai ini. Jadi kalau berkunjung ke Walakiri itu belum lengkap kalau belum ambil foto dekat pohon bakau ketika sunset atau sunrise mungkin ya.